Bismillahirrahmanirrahim, pecinta kucing, Om Hari kali ini mau sharing tentang perawatan kulit kucing agar tidak jamuran. Jadi, sebaiknya saat lahir, kucing sudah menggunakan underpad, ya. Jadi, underpadnya diganti 2 hari sekali agar anak-anak kucing terhindar dari bakteri-bakteri parasit yang bisa membuat kulitnya menjadi iritasi dan jamuran. Pastikan tempatnya tidak lembab dan selalu di kandang saat usia 1-3 bulan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terinjak oleh manusia. Yang kedua, salah makan ya. Salah makan ini sangat berbahaya, bisa membuat kucing sakit. Dan masa kritisnya adalah 1-11 hari hingga mata terbuka hingga 14 hari. Jadi pastikan sebelum 2-3 bulan kucing tetap di kandang agar selamat dari insiden yang mengakibatkan kematian. Oke, cat lover, jangan lupa follow untuk info perawatan kucing di rumah. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.